Kitab Ulangan, pasal 34. Musa meninggal. Musa mendaki gunung Nebo. Musa pergi dari lembah Yordan di Moab ke puncak gunung Pisgah di seberang sungai Yordan dari Yeriko. Tuhan menunjukkan kepadanya seluruh negeri dari Gilead sampai ke Dan. Dia menunjukkan semua tanah Naftali, Efraim, dan Manasye. Ia menunjukkan semua tanah Yehuda sejauh laut tengah. Ia menunjukkan Negeb dan lembah, mulai dari Zoar sampai ke Yeriko, kota pohon kurma. Tuhan berkata kepada Musa, "Itulah tanah yang telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku berkata kepada mereka, 'Aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu.' Aku telah membiarkan engkau melihat tanah itu, tetapi engkau tidak dapat pergi ke sana." Kemudian Musa, hamba Tuhan itu, mati di tanah Moab, seperti yang telah dikatakan Tuhan kepada Musa bahwa itu terjadi. Ia menguburkan Musa di Moab, di lembah di seberang Bet Peor. Namun, hingga hari ini, tidak seorang pun yang tahu persis tempat kuburan Musa. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal. Ia masih kuat sebagaimana biasanya dan matanya masih bagus. Orang Israel berkabung bagi Musa selama 30 hari. Mereka tinggal di lembah Yordan, di Moab, hingga masa berkabung berakhir. Yosua menjadi pemimpin baru. Musa telah meletakkan tangannya ke atas Yosua dan mengangkatnya menjadi pemimpin baru. Kemudian Yosua anak Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Orang Israel mulai mematuhi Yosua dan melakukan yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Israel tidak pernah mempunyai nabi seperti Musa. Tuhan mengenal Musa dengan berhadapan muka. Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan mukjizat yang penuh kuasa di tanah Mesir. Fir'aun, semua pejabatnya, dan semua orang Mesir telah melihat mukjizat itu. Tidak ada nabi lain yang melakukan hal-hal yang penuh kuasa dan tanda ajaib yang telah dilakukan Musa untuk dilihat orang Israel.